Kamu mah udah enggak usah ini mah. Kasih 15. Neng jangan gitu banget atuh Neng. Tiba-tiba halo. Apa? Nih masih gede. Harusnya aku tuh XXL. Enggak tapi. Ini XXX. Jadi ingat di Australia. Kalau bacaan XXS. Udah gak usah tahu. Tapi ayah kalau pakai baju oversize gini kelihatan lebih kurus. Ah, yang benar. Kalau kurus kan jadi kelihatan ngepres jadi ya ke depan. Oh iya benar. Oke, besok lebih gede lagi ya. Nah, ini dulu. Buka acara dulu. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Ini Bukan Talk Show. Dan selamat menyaksikan acara yang ditonton TKI, TKW, dan TK Graha Amalia Balenda. Ingat, acara ini hanya ada di YouTube, gak ada di TV. Karena ini bukan Talk Show. Bisa. Biasa mohon asupan untuk penonton kita, sedikit kasih edukasi. Oke, ini ada berita terbaru nih. Dikutip dari website duhapalagiyayanglucu.com. Keren, TikTok menghapus konten mandi lumpur. TikTok ini akhirnya resmi menghapus konten lansia mandi lumpur yang viral beberapa hari lalu. Penghapusan konten ini dilakukan usai TikTok mendapat surat permintaan takedown dari Kominfo. Penting kan Pak? Penting banget, penting banget. Karena banyak banget yang ngikutin, karena menurut mereka itu sesuatu hal yang gampang mencari uang. Ini juga tugas pemerintah, bagaimana caranya supaya pengangguran ini tidak semakin banyak. Betul. Sudah cocok saya di 2004? 2024? Jangan lupa dukung saya 2024. Makasih infonya, mana? Iya Pak, makasih Pak. Belakang ya. Dulu ya Pak. Ya. Sekalian kalau ada tamu, suruh sini ya. Oh iya, boleh Pak. Ini dipanggil. Dipanggil loh. Ya udah panggil. Hah? Dipanggil. Oh iya, nanti aku panggil. Iya, makasih, makasih ya Pak. Makasih mana. Kenjan, waktunya okay. Panggil bintang tamu. Nah ya, ngomong-ngomong soal mandi lumpur nih. Iya. Uh-huh. Pas banget kalau misalnya bintang tamu kali ini tuh dia suka banget mandi. Penasaran gak siapa? Kalau cuman suka banget mandi mah semua. Nih si ini juga suka mandi. Kecuali kalau bintang tamu ini ada hubungannya dengan mandi lumpur, dia itu suka banget mandi di pinggirnya ada lumpur. Nah itu baru. Kalau suka banget mandi, orang juga suka mandi. Kalau nggak mandi bau. Udah panggil aja siapa? Oke, ini dia Vira Cantika. Kelangan kowe sing paling tak sayang, pondokku melayang, teko tenang, tangis tangisan. Sini Pak. Rungkat ente entean, tresno tulus ku mong dinggo dalanan, stop mencintaimu. Kawe aku ngeluh.
tak rasa dilarani. Ayo es goyang. Sampo. Tiba-tiba keramas dong. Tiga hari belum mandi. Tiga hari. Ya. Ya Pak, ada apa Pak? Ada. Oh, ada. Tepuk tangan dulu dong buat Tira. Silakan Tira. Ya, Tira. Tira cantika. Dulu aku suka padamu. Dulu aku memang suka. Ya, ya, ya. Aku gila. Oh itu mah Mira Santika ya. Aduh. Oke, okay, silakan duduk. Sebelum kita lebih jauh lagi menggali daripada. Capek segitu juga. Iya ya. Kenapa? Apa-apa udah sepuh. Iya. Rungkat langsung. Rungkat langsung. Saatnya kita bacain profil. Bacain. Iya mau. Tira Cantika adalah penyanyi dungdat. Dangdut. Dangdut pendatang baru yang viral karena aksi panggung dan goyangan gemes yang bikin lemes. Tepuk tangan dulu yuk. Oke, Vira, emang kamu punya goyangan yang khas ya? Punya. Maafin sebentar ya, teleponnya turun. Nggak usah, nggak usah. Nanti kamu jadi mama tirin ya. Nama goyangannya apa? Kalau dulu kan ada Dewi Persik itu goyang gergaji, Uut Permatasari goyang ngecor, Anissa Bahar patah-patah, Inul goyang ngebor. Nah, kamu goyang apa? Goyang rungkat sampai subuh. Rungkat sampai subuh. Yang kayak gimana? Oh, boleh dicontohin ya? Oh iya boleh dong, boleh banget. Sama... Ya. Kamu mah udah gak usah ini mah. Kasih 15. Teh, sini boleh aja lagi. Boleh kasih bintang di sini aja, di sini neng ini. Ngapain di situ? Udah di sini. Udah di sini. Nggak pulang kalian, pulang. Repot amat tuh. Mau joget aja repot. Nah, di sini neng biar adil. Nah, gitu. Stop, tandu. Udah, jangan deket-deket. Rasanya kan gak bisa jauh dari Enjan. Ngapain gesernya ke saya? Gak bisa jauh dari Enjan, gesernya ke bapaknya. Ntar viral pacaran sama menantu. Oke, rungkat sampai pagi namanya. Sampai subuh. Oh, sampai subuh. Sampai subuh kan pagi. Iya, benar. Coba, pengen lihat kayak gimana. Luar biasa. Sampai rungkat.
Sampai rungkat dia. Lu mah enak pakai kacamata hitam. Gua enggak bisa apa-apain. Ntar dihujat lagi manis itu. Netizen zaman sekarang ya. Kurang. Udah. Neng, Sherlock aja. Nyan, pertanyaan sipit-sipit dulu lah. Sipit-sipit. Nih, pertanyaan tipis-tipisnya nih. Kamu nyadar gak kalau misalnya banyak sekali cowok yang suka sama kamu? Sadar. Kenapa? Masa? Iya. Apa yang membuat kamu... Neng, jangan gitu banget, atuh Neng. Iya. Jangan menunjukkan ke apa namanya kesadaran. Iya. Yeah. Itu namanya kamu sadar kalau kayak begitu. Iya. Gak mau itu tandanya. Kamu? Bukan gitu. Tapi Fira maunya sama si Injan. Ya nggak apa-apa. Eh, kamu mau sama anak saya? Yeah. Bapaknya dijauhin gimana? Jaga perasaan ayahnya dong. Jadi apa? Ngerasa atau enggak? Enggak ngerasa. Eh, tapi jujur ya. Kamu tuh bintang tamu paling body ghost loh. Keluarin rekaman semua dari episode awal sampai ini terakhir. Semua gitu paling-paling semua. Ya enggak. Ini serius ya, kita ngobrol serius ya. Ini ngomongin soal pengalaman ya. Kak Fira ini kan pernah disawer dong pasti. Pernah. Nah, katanya pernah disawer satu karung. Iya, pernah. Itu benar. Benar banget. Itu uang semua dalam karung. Iyalah, Bang. Udah manggil abang ngapain lu suruh ayah? Udah sama dia. Ini udah mulai nulu nih dikit-dikit nih. Tadi kan pergi tuh, sekarang udah abang. Udah sadar sih dia. Siapa yang nyawer pakai sampai satu karung segitu? Waktu itu Fira pernah nyanyi di Madura, Bang. Manura. Ayah. Manura. Madura. Oh, Madura. Iya, Madura. Terus waktu itu nyanyi, akhirnya disawer nih. Ada Sultan tuh dari Madura. Iya, disawer. Uangnya segini, Bang, sekarung. Tapi 2000-an. Oh, 2000-an. 2000, 5000 gitu, Bang. Tapi sekarung 2000-an juga. Iya. Itu kalau dihitung ya jadi berapa tuh kalau dalam sekarung? Totalnya ada 8 juta, 10 juta. 8 juta satu karung? Iya. Wow, besar sekali ya. Padahal kenapa enggak 50 ribuan ya sama 100 ribuan? Enggak tahu, tekor kayaknya orangnya ya. Iya. Tapi segitu juga udah luar biasa ya. Iya. Ada orang yang niat banget mau nyawer sampai sekarung. Tepuk tangan buat karungnya. Oke, ini menurut info dari Mbak Deci, istrinya Mas Owi, katanya... Deci Mas Owi siapa? Manajernya. Oh, itu. Kan yang lain gak tahu. Yang gak usah dikasih tahu. Gini, katanya Kak Fira ini penyanyi dangdut yang suka nolak-nolakin endorse ya. Istamin, coba tanya. Apa? Ya maksudnya kenapa? Tapi emang benar. Tergantung. Kamu suka nolakin? Tergantung kalau endorse-nya kayak gak jelas gitu gak Fira terima. Emang ada endorse yang gak ada. Jelas? Ada. Contohnya? Endorse ini, bikini. Bikini tapi sama kan, pakaian dalam gitu. Ya tapi kan kalau bikini itu kan di pantai, di tempatnya kan? Ya, tapi Fira ini ada kurang nyamannya. Ada strengthnya. Malu aku. Iya. Kayak ya. Daleman gitu, kamu gak terima? Gak terima. Iya. Apalagi dilihat banyak orang. Kalau dilihat si Injen enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini mau nyanyi lagi atau info tukang sayur? Apanya? Udah jangan enggak usah nyanyi, ntar goyang lagi. Goyang lagi. Berarti mau info tukang sayur aja? Iya. Udah kita panggil tukang sayur. Sayur.
Aduh. Kenapa ini? Oh, notif. Oh, telepon. Ada. Ada telepon, Ages. Halo. Hah? Saham lagi turun. Aduh, gimana ini Ages? Bener-bener nih si kampret. Pakai ngeledekin gue saham turun. Deposit juga agak bagus. Investasi di mana ya bro yang bagus? Oke, siap. Bagus. Thank you. Muah. Terus siapa yang nelpon barusan pakai dicium segala? Siapa ya? Gak ada. Tiba-tiba main cium aja. Iya, ini tuh orang-orang yang kalau misalkan demo tuh nggak tahu masalahnya nih. Ikut-ikutan aja udah. Ini nih, nggak tahu masalahnya sama apa. Ribut-ribut, udah tuh. Ya, Ma mau izin. Jangan panggil aku ayah. Panggil aku abang. Abang, Ma mau izin. Ada apa, Yulianto? Izin kenapa? Sekarang saham lagi turun ya. Maaf, sekarang gak mau jualan sayur lagi. Oh, gara-gara saham turun gak mau jualan sayur. Terus kalau gak jualan sayur, maaf jualan apa? Tapi maaf punya peluang dagangan baru ya. Oke. Nah, ini makanan biasa. Tuh. Kanan lidi. Sapu lidi sama payung. Sapu lidi sama payung. Payung. Peluangnya di mana? Peluangnya. Kan sama dong, sayur juga kalau lagi turun saham, jajanan begitu juga pasti akan turun dong sahamnya. Ya kan? Apakah permen payung itu bisa menyembuhkan panas dalam? Ini bisa dipakai saat hujan. Bisa dipakai apa? Saat hujan. Saat hujan, payung. Oke, okay. Terus sapu lidi? Oke. Okay. Bisa bersihin okay. Yang kotor. Oke, okay. Tapi kan itu makanan. Oh iya. Lupa. Udah, gosip. Katanya, kasih siapa ini namanya? Lu udah 3 episode lupa nama bintang tamu lo. Mau kenalan dulu. Kenalan kalau nggak punya nama, nggak punya nama nggak tahu namanya lupa lagi. Tanya dong, kenalan dulu. Ah, kenapa nggak lihat mukanya Vira sih? Nah. Tadi disebut tahu Ages aja. Siapa? Vira ya. Vira, V pakai F, Vira. Vira. Ya. Katanya Kak Vira ini, maam lihat di Instagramnya ngefans banget sama Kak. Billy Saputra is the hot true. Is the hot true itu masih ada terus. Benar apa kata tukang sayur? Benar. Ngefans banget sama Billy Saputra. Kok enggak liatin aku sih? Emang dia seperti itu. Oh ya. Jadi dia ini jadi dia ikut apa ya? Uji coba obat. Jadi dia tuh bagian yang nyobain gitu. Jadinya gini gitu. Nyobain apa? Ya obat-obat yang udah di diracik gitu. Bukan obat buat kesehatan. Oh. Cuman kebanyakan diminumnya mau. Ya maaf ya. Iya. Benar berarti itu ya infonya ya. Benar. Ngefans banget sama Billy Saputra. Ngefans banget. Oke, kalau begitu kita langsung saja panggilkan ini dia Billy Saputra. Billy, lo jadi Billy. Kalau yeah. Billy mah kalau ada cewek langsung gitu.
Eh, sosokan mau jadi Billy. Bang Billy. Billy. Kok nolak sekarang? Bukan, ini tukang sayur. Hukum karma, Neng. Bukan, ini tukang sayur. Dah, enggak ada lagi? Udah. Ya udah, sana. Sudah pernah ketemu sama Billy? Pernah. Oh, pernah ketemu. Apa yang dilakukan pertama kali ketemu sama Billy? Tak coel-coel gitu. Dicoel-coel? Iya. Apanya? Kan banyak di sini tuh. Ya, tangan. Pipinya. Oh, pipinya. Bibirnya. Oh, bibirnya di gitu-gitu? Iya. Aduh, Billy. Billy balik nyoel ya? Enggak sih. Enggak ya? Wah, sayang sekali. Tapi meluk. Oh. Mau ke. Iya. Iya. Tukang sayur jangan kesini lagi ya. Oke, next. Nih, kamu kan sering nyanyi ke panggung-panggung. Pernah enggak ada yang lecehin gitu? Misalnya tenggorokan disentil tiba-tiba. Oh, itu bukan leceh. Parah kan itu? Itu orang jahil ya, anjir. Kok tenggorok? Misalkan ini di panggung nih. Ya kan, ini mau jahil nih. Lagi nyanyi itu. Nyanyinya langsung gemeter. Enggak mungkin. Impossible, enggak ada orang jahil sampai nyentil. Hah? Ya biar karirnya hancur. Biar karirnya hancur. Ada enggak atau enggak yang halal yang aneh-aneh lah gitu pas lagi nyanyi? Pas lagi nyanyi, itu ada gak yang membuat kamu, oh ini aneh banget gitu? Bukan orang yang nyentil. Kamu? Nyamuk. Nyamuk tiba-tiba masuk ke sini. Lagi ini? Iya, lagi masuk. Mangap gitu. Masuk. Terus gimana? Ya batuk. Lu nyamuk masuk gitu gimana rasanya ya? Aduh. Gatel banget. Terus keluar gak? Ketelan apa keluar? Ya ketelan. Oh, ketelan? Iya. Ya. Ya, tahun berapa waktu itu? Masih ingat? Tahun gajah kayaknya, Bang. Ah, tahun gajah. Iya. Padahal saya tuh, nih kalau tahu tahunnya berapa, kita bisa eksekusi. Masih ada gak itu ya? Iya. Hmm. Gitu ya. Oke. Oke, oke, oke. Itu yang paling itu menurut kamu? Iya sih, Bang. Gak ada yang lain-lain? Ayah. Ayah aja ya. Boleh, aku mau panggil apa aja. Aku sama Anton aja panggil anjing malah. Bebas emang. Bebas emang. Anton itu yang mana? Hah? Bang kenal. Oh. Iya, gak sopan emang dia tuh orangnya. Kamu gak pernah lagi nyanyi gitu, tiba-tiba panggung goyang-goyang pernah gak? Kalau panggung gak pernah goyang. Yang ada orang yang goyang. Kalau itu ya udah pasti. Gitu. Jan, pertanyaan terakhir aja, Jan. Oke, terakhir nih. Kak Fira ini baru beli mobil baru, terus ada cerita lucu katanya. Nah, coba ceritain dong. Nih, ceritain. Tahu. Tahu lah. Kasih tahu. Dari mana? Oh, Fira baru beli mobil. Iya. Baru. Iya. Hasil dari nyanyi itu. Iya. Wih, luar biasa, tepuk tangan dong. Terus cerita lucunya apa? Belinya mobil-mobilan. Enggak serius. Serius, aku serius loh ini. Iya. Aku juga serius sama anaknya bapak. Iya. Iya boleh, tapi jangan mainin bapaknya. Pak RW lagi gua gebuk sama kamu. Pak RW mulu. Iya, bapak lupa kan kalau hari ini bapak harusnya cuci muka Pak RW pakai soju. Cuci urusan gua masih RW apa? Mona, urusan gua masih RW apa? Tiba-tiba gua datang bawa soju terus mukanya gua cuci. Bapak punya bisnis banyak banget sama Pak RW. Iya, bisnis kan beda lagi. Ya ini kan kita harus pendekatan sama Pak RW, bapak harus pendekatan tuh nggak harus ngemot jempolnya Pak RW, ngisep bun-bunannya Pak RW, nyiuk terus bilang sayang ke Pak RW. Sekarang suruh cuci muka RW sama soju, gua soju aja nggak tahu. Ya udah, ini mau di reschedule lagi. Reschedule lah, udah. Gua udah nggak mau ketemu sama RW, sumpah beneran. Bisnis gua gagalin aja, batalin semua. Males gua. Jangan, Pak, kan kita omsetnya lagi turun. Apa-apa bisa cari RW yang lain lah. Baiklah, sekarang aku mau kasih quotes aja ya. Nah, itu aja yang penting. Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Paling ke situ tuh
Nah. Sepatu. Bukan macam-macam lo buang yang mana lo? Lu jangan bangunin belut lagi tidur lo. Aku udah nunjukkan sepatu. Jatuh ya kan kalau gua jatuh ya gua dari jatuh pohon ke bawah, ngapain kemari? Ya kan jatuh ke bawah, ke situ. Kode alam lu mah. Ingat, kadang kita nungguin buah yang jatuh, malah kita yang jatuh. Jemput bola, raih kesempatan, lupakan dana umum. Beli hotel di Beras Tagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bira, terima kasih. Terima kasih buat semua yang selalu support ini Bukan Talk Show. Silakan Jan. Oke, buat kalian semua jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Ingat acara ini hanya ada di YouTube, gak ada di TV. Karena ini bukan Talk Show. Rungkat ente-entean gelangan kue sing paling tak sayang. Pendaku melayang teka tenang tangis-tangisan rungkat ente-entean tresno tulus kumong jinggo telanan stop mencintaimu gawe aku leluh mungge goyang. Bapaknya aja deh. Percaya berko menyawari rupa. Ya, goya. Saiki aku wesa.